Isu kedekatan antara Boy William dan Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan publik setelah hubungan asmara sang pedangdut dengan Letu Muhammad Fardana berakhir. Dalam sebuah wawancara, Boy William mengakui bahwa kedekatan mereka sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum lagu Alamat Palsu menjadi populer. Boy juga menyatakan bahwa ia merasa nyaman saat berdekatan dengan Ayu Ting Ting yang merupakan seorang ibu satu anak. Luar biasalah, nyaman aku sama dia, karena aku udah kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat ke belakang, ada kok fotage-fotagenya kita zaman dulu Alamat Palsu aja belum ada. Ujar Boy William dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Jumat 5 Juli 2024. Kemudian, Boy William menjelaskan pandangannya tentang sosok Ayu Ting Ting selama ini. Sebagai aktor dan YouTuber, ia bahkan mengagumi sikap Ayu Ting Ting sebagai figur publik dan sebagai seorang ibu tunggal. Ayu Ting Ting adalah wanita luar biasa, pekerja keras, ibu yang luar biasa, bisa membesarkan. Bukan hanya anaknya, tapi keluarganya juga dan dia sangat merangkul keluarganya, kata Boy. Dan super duper profesional kalau lagi kerja on set barengan sama kita juga dan teman ngobrol yang sangat luar biasa lah, tambahnya.